Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat pencinta tanaman durian semua. Nah, video kali ini saya akan melanjutkan dari pembahasan video saya sebelumnya antara penanganan perawatan durian yang dilakukan proses pruning, ya, seperti yang ada di hadapan kita ini yang sudah saya lakukan proses pruning sejak dini, dan juga tanaman durian yang tidak dilakukan proses pruning sejak dini. Nah, buat teman-teman di sini sudah kami ulas di versi kami sebelumnya bahwa untuk kalau kami dalam proses perawatan durian agar mendapatkan durian yang sehat dan juga percabangan yang kuat, proses pruning di sini kami lakukan sejak dini. Ya, seperti sudah saya lakukan. Oke, tidak panjang lebar, kita langsung saja di hadapan kita ini perawatan duriannya akan saya lakukan pruning, yang mana proses sebelumnya ini saya tidak lakukan proses pruning sejak dini untuk melakukan perbandingan, ya, antara yang dipruning, dan juga tanpa yang kita pruning. Kita langsung saja ya sahabat tani, bagaimanakah pemangkasan atau pruning pada tanaman durian yang sebesar ini. Nah, ikuti terus video ini. Baik, kita langsung saja akan memangkas tunas-tunas atau percabangan yang tidak proporsional pada tanaman durian, dan kita akan lihat nanti hasilnya sebelum dan sesudah pruning. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan pangkas tunas-tunas percabangan yang tidak proporsional atau tidak kita butuhkan. Nah, ini seperti ini ya sahabat tani. Jadi intinya setiap tanaman itu beda-beda dalam proses pruningnya. Nah, ini kami akan pangkas dulu. Nah, utamakan juga tunas-tunas ini kita pangkas. Jadi nanti kita upayakan sinar matahari bisa menembus ke seluruh bagian tanaman. Nah, contoh ini ya sahabat tani, cabang yang tidak saling bersilangan ini kita lepas saja. Nah, kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Nah, ini juga kita lepas. Jadi usahakan kita buka yang pada bagian dalam. Nah, ini adalah teknik dan cara kami ya. Silakan sahabat tani gunakan versi sahabat tani sendiri atau juga referensi dari video lain, karena ini sudah kami lakukan berbagai perawatan dengan tanaman durian kami. Nah, ini kita pangkas. Nah, ini nanti percabangannya yang terlalu berdempetan ini ya sahabat tani, kita akan kurangi sebagian. Jadi kita akan ambil sekitar satu jengkalan ya, satu jengkalan dari posisi bawah ini. Jadi ada salah satu nanti kita akan pangkas di sini. Nah, di sini nanti yang cabang ini kita akan lepas. Nah, ini cabang ini karena bersilangan di sini, kita akan lepas ya. Jadi di sini tidak ada kata sayang ya sahabat tani. Intinya kalau tanamannya mau sehat ya, ini sebenarnya sudah agak terlambat, tapi karena kami ingin melakukan perbandingan buat sahabat tani semua. Nah, kita pangkas. Nah, kemudian nanti kita arahkan lagi. Nah, ini nanti kita bantu tarik ya, kita pangkas dulu. Seperti ini, kita lepas dulu tunas-tunas airnya. Usahakan semuanya kita lepas seperti ini. Nah, ini juga kita akan lepas yang saling bersilangan. Nah, seperti ini. Nah, ini juga kita lepas salah satunya ya, terlalu berdempetan. Nah, bisa kita lepas salah satunya di sini. Nah, ini juga terlalu dibawa, kita lepas saja ini. Ini juga. Nah. Nah, ini juga kita lepas. Oke. Nah, kita lihat sudah mulai agak nampak terang. Nah, kita ke posisi sebelah sini lagi. Nah, ini juga percabangannya yang terlalu dekat semua. Kita akan buka yang agak kecil.
Nah, ini juga saya akan buka juga yang ini. Nah, ini kita buka saja. Ini juga kita buka. Nah, kita lihat sudah mulai agak nampak terang ya. Nah, saya akan selesaikan dulu ya, sahabat tani semua, dan proses akhirnya nanti kita akan lihat. Dan ini juga sudah bisa kita lakukan nanti proses potong pucuk supaya nanti percabangan ini akan cepat membesar. Nah, ini kita lihat persentase sudah 90% ya proses pruning yang saya sudah lakukan. Dan ini juga ya sahabat tani, sudah saya lakukan topping pucuk pada bagian atasnya. Hanya tadi tidak sempat saya videokan di posisi sana, sudah saya lakukan topping pucuknya. Tujuan dari topping pucuk ini nanti akan menekan pertumbuhan sehingga nanti akan fokus membesarkan percabangan ini. Nah, yang kedua lagi nanti kita akan pangkas lagi potong pucuk juga di percabangan ini. Nah, nanti kita harapkan nanti supaya percabangan ini cepat membesar, ya kita potong dulu pucuknya ya, seperti ini. Nah, jadi nanti percabangan ini yang kita harapkan membesar seperti itu. Nah, kita pangkas dulu. Kira-kira 10 cm saja ya. Nah, seperti ini. Kita potong. Nah, inilah hasil akhir dari proses pruning tanaman durian yang kita lihat kondisi sebelumnya dalam keadaan rimbun. Sekarang kita lihat percabangannya sudah mulai nampak dan kita nanti akan membantu untuk menariknya seperti ini ya sahabat tani, supaya nanti percabangan-percabangan ini akan lari ke samping. Nah, kita akan bantu tarik, nanti akan saya perlihatkan contoh tanaman kecil saya yang saya sudah tarik sejak dini. Nah, ini ya durian saya ya sahabat tani, yang saya sudah lakukan pruning sejak dini. Bisa sahabat tani lihat perkembangannya begitu sehat dan sangat subur. Nah, ini saya sudah bantu juga pengikatan dengan tali. Nah, ini kita lihat cabang-cabangnya ini saya bantu tarik. Dan sekarang ini perawatan rutin yang kita lakukan adalah tetap memangkas tunas-tunas air yang tumbuh di percabangan utama yang tidak kita harapkan seperti ini. Nah, ini perawatan utamanya. Jadi cabang-cabang inilah yang saya simpan untuk nantinya saya akan pelihara sampai tanaman durian ini dewasa. Nah, ini saya bantu tarik dengan tali. Nah, kita bantu tarik supaya nanti tajuknya ini bisa melebar ke samping. Nah, seperti ini ya. Jadi contohnya ini yang saya sudah lakukan pruning sejak dini. Nah, inilah hasil akhir dari proses pruning kami yang kami lakukan. Jadi silakan sahabat tani gunakan versi yang lain. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat sahabat tani semua. Kalau ada yang belum jelas dari apa yang kami sampaikan, silakan berkomentar di kolom komentar atau hubungi call center kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkebun.